Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar menyiapkan 10 alat tes antigen dan 100 tes antibodi. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan COVID-19 di tempat keramaian, khususnya di pasar tradisional. Dari hasil tes yang dilakukan, tidak ditemukan pedagang yang positif ataupun reaktif. Tes ini dilakukan secara sukarela oleh puluhan pedagang setempat dan akan rutin dilakukan secara acak. Kami Satgas Penanganan COVID melaksanakan kegiatan rapid test antigen yang dilaksanakan di Pasar Samprangan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan dan memastikan apakah pengunjung pasar termasuk petugas yang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan dalam kondisi sehat dan tidak tertular oleh virus corona. Dalam kegiatan ini kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kepolisian Resor Gianyar, serta Satpol PP untuk melaksanakan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan di Pasar Samprangan. Nyoman Sudarmike, Kompas Dewata.